Katakan oleh Imam Yahya bin Mu'ad al-Razi, miskin ibnu Adam, lau khafa minan nar kama yakhafu minal fagar, ladakhala al-jannah. Kasihan manusia ini. Coba dia tahu resepnya masuk surga, enak. Apa resepnya? Kapan kita ini takut kepada api neraka seperti kita takut ke kemiskinan, kita akan mudah masuk surga. Orang kalau dalam hatinya enggak ada rasa takut itu jelek. Imam Sulaiman Ad-Darani mengatakan, ma farakal khauf galban illa kharaba. Hati itu enggak akan rusak kecuali hati yang ditinggal rasa takut. Enggak ada rasa takut dalam dirinya, rusak wis. Tapi kata Imam Sulaiman Ad-Darani, kapan hati itu ditepati ada rasa takut ke dalam dirinya, ada rasa takut, maka rasa takut itu yang akan membakar api syahwat dan mengusir rasa lupa di dalam hati manusia. Apa ada buahnya rasa takut ini? Ada enggak buahnya? Ada. Imam Abu Talib Al-Makki mengatakan bahwasannya, thamratul khauf al-ilm billah. Buahnya rasa takut itu adalah ilmu, pengetahuan kita kepada Allah. Wal haya minallahi azza wajal. Dan munculnya rasa malu.